Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, ada fitur baru di Canva, yaitu fitur whiteboard. Kita cobain ya. Nah, ini kita sudah membukanya, masuk ke dalam fitur whiteboard. Jadi kita bisa memilih kanvas seperti apa yang kita butuhkan, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita. Ini bentuk kanvasnya beragam, jadi Bapak dan Ibu guru dapat mencobanya sekarang dan memastikan ini berjalan di kelas kita. Kali ini saya akan praktik pada pembelajaran ekonomi dengan materi manajemen. Pada pembelajaran kali ini, saya memberikan beberapa pertanyaan yang ditulis dalam kanvas pembelajaran, dan ini serupa dengan LKPD yang online ya. Jadi anak pada saat yang sama mereka memberikan jawaban dalam tim mereka masing-masing, dan saya bedakan beberapa warna untuk tim 1 warna hijau, tim 2 warna salem, 3 pink, 4 biru, seperti itu. Dan kita bisa mengkolaborasikannya dalam beberapa bentuk whiteboard ya. Jadi kita pilih saja mana yang sesuai dengan tema kita kali ini. Dan ini menyenangkan sekali. Langkah berikutnya tentu saja mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang mereka gabungkan dalam kegiatan brainstorming yang mereka lakukan. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat.